Waalaikumsalam. Dim, apa kabar? Baik, Kak. Kiriman kakak udah sampai belum? Udah sampai, Kak. Oh iya, buku 5 meter ini apa ya? Jadi, hijrah itu ibarat 5 meter. Gak perlu terlalu jauh melangkah, asal ada kemauan, insya Allah bisa sampai. Kok kamu gak pulang-pulang sih? Ibu kangen loh sama kamu, Din. Lagi pula, minggu depan itu insya Allah akan jadi hari penting bagi kakak. Dimas gak bisa janji datang ke acara pentingnya kakak. Assalamualaikum. Dim, Liko yuk. Ternyata jadwal Liko dimajukan hari ini. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini kita masih diberikan kenikmatan, rahmat dan juga hidayahnya, sehingga teman-teman bisa hadir dengan mudah ke tempat ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga, para sahabat, serta umat-umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau. Taufiqillah. Sebelumnya mohon afwan karena jadwal ibadah kita harus kita majukan dari jadwal seharusnya. Karena berhubung anak akan berangkat luar kota selama waktu 2 minggu. Insyaallah akan ada agenda penting yang mengharuskan ana harus ke sana. Jadi ana mohon doanya, hi. Semoga Allah mudahkan. Barakallah. Barakallah, Kak. Wis, acara apa ini, Kak? Ana tahu acara apa ini. Nah, udah, kita lanjut ke materi aja ya. Insyaallah hari ini materi kita tentang berbuat baik kepada orang tua, atau biasanya nama kerennya Birrul Walidain. Sebagai pembuka, ada suatu hadis diriwayatkan dari Abu Daud dan An-Nasa'i bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu hendak berbaiat kepadamu, hijrah bersamamu, namun aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan yang menangis." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kembalilah kepada kedua orang tuamu, buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis." Birrul Walidain mempunyai... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kah telat? Kemarin ini ada kuliah, terus kuliahnya padat jadi baru bisa datang. Gak apa-apa. Birrul Walidain mempunyai kedudukan yang sangat istimewa di dalam ajaran Islam. Allah dan Rasulnya menempatkan orang tua pada posisi yang sangat istimewa, sehingga berbuat baik kepada keduanya juga menempati posisi yang sangat mulia. Dan sebaliknya, durhaka kepada keduanya menempati posisi yang sangat hina.